Tes kagak, Mbok. Belum yang Ulfa. Ini masih bocor loh. Coba yang Ulfa ke kanan dikit. Kanan mana sih? Ah, mau main kanan. Kanan itu tuh kanan tuh. Ah, tuh belum ngepas tuh, Neng. Coba-coba, Neng. Ah, sudah, Neng. Ah, sudah kagak netes lagi. Aduh. Neng, Ulfa tuh pintar juga ya. Sudah, Neng. Hati-hati, Neng. Ngapain sih tangan? Ngapain tangan lo? Biar gak jatuh, Mbak. Coba. Kayak orang papa, Mbak. Ngapain sih lo? Ya, yang Neng. Wah, tangannya kotor. Ya ampun, kagak usah pegang-pegang tangan gue. Apa, Mbak, Pak? Apa? Oke? Ya. Serius dong, ini juga kapan nih di kampung, Mbak? Kapan, Mbak? Om Mimin, Mbak Surti, Mas Dibyo, sebentar ya. Bapak berangkat dulu, udah telat kuliah nih. Kagak usah ngalamin, Neng Ulfa itu mau kuliah. Nih, sekarang kalau pada mau komen, catat di kertas. Nanti juga dibaca sama Neng Ulfa. Ayo. Mbak berangkat dulu ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Begitu ya aturannya. Kalau kagak suka, silakan pergi. Yang antri di sini tuh banyak. Ayang, Neng. Kagak ada angkot hari ini. Lagi pada demo di kelurahan. Ayang, Neng, ketanya di belakang. Bareng anterin sampai tujuan. Yuk. Gue bilang apa, Melo? Hubungan kita cuma pengontrak sama yang punya kontrakan. Udah, gak lebih. Neng, amat sih. Ini niat barang tuh tulus, cuma mau nganterin, suwer. Neng Ulfa, ini gue cucu nantain kemari sih. Ini gue tak sodri aja, ha? Odor itu jelek, daripada bajai. Jelek, ini. Gue bilang kagak. Neng, yang lebih pas, meluinya, Neng. Pokoknya dijamin tidak kehujanan, dijamin tidak kepanasan, dan yang lebih penting lagi, Neng, itu bajai bisa nyelip-nyelip, Neng. Jadi bebas macet. Oke, wes wes wes. Kok pada gila kali kurasa ya? Berisik lo. Siapa itu? Kulo. Kulo siapa? Ya kulo nungun. Kulo siapa? Iya, mau minta sumbangan. Kagak adik, kagak terima sumbangan. Enggak. Aku iki mau endekos di sini. Wah, sudah penuh. Lu telat. Lu. Kok itu? Wah, di koran ditulis kok. Terima endekos sama rumah kontrakan. Wah, terus aku habis. Iya, iki ke korannya kapan? Coba dulu dilihat yang benar tanggal berapa. Gila, lihat lo, hah? Kamis, 3 Mei. Ini koran sudah seminggu yang lalu, jadi lu telat. Semua di sini sudah penuh, kamar yang besar penuh, kecil penuh. Tuh, di depan semua kontrakan sudah full, Bu. Waduh, sayang yuk. Padahal kalau masih kosong, aku mau bayar berapa aja. Mau dibayar mana? Yuk, lah. Assalamualaikum. Oh, iya, Adit. Tapi di dalam rumah, ada satu. Bersih. Kamarnya bagus. Ya kalau nyaman sih, aku mau aja. Wah, jelas dong. Itu kamar pasti bersih, apalagi di dalam rumah. Tapi ya itu, mahal. Sebulannya 1,5 juta. Mau kagak? Gak masalah. Langsung tak bayar 6 bulan sekaligus. Sama itu loh, mobil aku mau parkir di halaman. Nanti tak tambah 200 ribu lagi per bulan. Aduh, kok bodoh tenang ya? Harusnya kan tak naikin 2 juta aja. Ya sudah, monggo. Silakan. Cukup juga toh. Di kamar.
Cool, Pak. Traktir dong. Traktir apaan emang gak ulang tahun? Kan sekarang tanggal muda. Biasanya nih ya, juragan kontrakan tuh pada banyak setoran. Setuju. Gue juga mau dong kontrak, tapi di hati Ulfa. Ayo dong, ya. Agak lucu. Gue duluan ya, Ning. Kemana, Ulfa? Bu itu harus belanja ke pasar, mau belanja ya, itu keperluan rumah atau kebangunan. Aduh, kan Neng tahu sendiri, ini kuping sudah tidak tahan. Pengontrak pada bilang, ketnek bocor lah, terus dinding harus ditambal-tambal. Gitu. Iya, terus kenapa? Minta duit, duitnya belum ada. Orang mau pada bayar, gimana? Siapa tahu yang mau minta duit? Justru sekarang ini, Neng Ulfa itu harus cepat pulang. Pulang aja, karena di rumah kagak ada orang. Biasanya juga begitu. Habis sih yang ini luar biasa kali ya. Deh. Waduh, enak banget tuh buat sama bokok di situ ya. Gue jorokin juga lo. Siapa sih ini orang? Bikin curiga aja nih. Assalamualaikum, Mek. Lo ngapain sih lo kok pintip di mari? Lo cabut. Jangan keras-keras, Tai. Kali-kali aja itu saudaranya Neng Ulfa, Tai. Jangan keras. Asam ini jeruk, eh. Wah, musuh kali, kok. Wah, itu enak. Aduh. Kena gue. Sabar. Jangan buru-buru ngambil kesimpulan, Tai. Gue yakin banget nih, tuh bocah bukan saudaranya yang Ulfa. Pasti dia saudaranya Bu Wimar. Mukanya itu kayak tukang kebun. Gondrong kagak beraturan. Kayak ketombe tuh pasti tuh anak tuh. Waduh, Roman ini nyambit lagi nih. Hei, jangan buang sampah sembarangan, Tai. Ngapain pake ngintip-ngintip segala? Bukannya minta maaf, Tai. Minta maaf gak sama saya, Tai. Kurang aja sampean lo. Kamu apa? Wah, iya, Tai. Lebih ngamuk nih. Hei, gue gak ikutan nih. Ngajar sampean. Ya, lupas. Ngajar lo. Tai. Tai. Wah, lu siapa sih lo? Datang-datang rewek temen gue lo. Tiba-tiba lu ngejokol sono. Jangan dangur rampok lu, ha? Rampok nyamar. Kalau aku rampok, enggak perlu nyamar masker. Kalau aku pakai topeng, bukan dong topeng lu. Asli, Mas. Oh, asli. Iya, asli. Iya. Lah, sampean lu minta maaf sama saya tadi. Jagoan tapi lu jangan ngomong. Aduh. Pering. Aduh, rusuh banget jadi orang lu. Lu juga lu gak sopan lu. Belum jawab pertanyaan gue. Kucing popo. Hah? PRT? Bukan. Pamrah? Bukan. Sama? Bukan. Ya udah, diam aja. Sekarang aku mau tidur. Sampean sini, pojok berisik. Turun. Turun. Aduh. Lu diam aja lu. Kok nyolotan dia ya? Aku mau gak tau, Ryan. Emosi gue. Cina merpati, ikutin malah hari. Cina merpati. Ada dompet di sini, Raya. Dompet gue pakai. Aduh, Pak Amin, dari mana, Raya? Pelanggaran lu, dompet mana yang ada dompet? Ya, Neng, dari mana? Kabus. Waduh, kok naik ojek sih? Ya, jangan naik ojek dong. Kepanasan kan? Neng, ada yang mau sampein nih. Ada berita penting. Udah, gue capek. Gue baru pulang. Ada yang ngambil. Aduh, ya, Yang Neng. Tapi galak banget sih. Tenang sendiri. Cina merpati. Ikutin malam waktu. Cina merpati. Bayu, ini
maksudnya nih, yang kerok ini, yang baru mau cinta sama Yang Neng. Nggak kedengerin sih. Nah, ternyata Bet Ulfa nggak kenal sama nih sama ya. Kak. Bener kan? Hah? Ternyata lu rampok lu ya, maling lu, nyamar lu ya. Kagak kenal tuh. Hah? Gue kenal dulu. Kenal dulu. Tidak, lu. Tidak, lu. Eh, lu yang ngelaporin polisi lo. Laki-laki pakai daster, masuk penjara mau lo. Eh, Mas, kalau gak tahu, terus usah sotoy. Sampai nanti ngomong saja di kantor polisi sendiri, Tayo. Jepang, kurang ini homo, Bu. Aku dolimi, Bu. Dolimi pala lo. Lo laki-laki mana cubitan lo berantemnya? Sudah. Mau keluar di ruang tengah? Mau keluar di ruang ini? Enggak. Kalau gitu sudah, jangan berantem. Angkat itu barang-barang. Itu angkat, ayo, ayo, cepetan lagi. Homo, Bu. Homo, Bu. Sekaligus sementara kemarin Neng Ova bilang kagak ada duit buat bayar ujian. Ya udah, jadi mbok terima aja. Nah, tadi itu udah kepake buat beli spray sama kebun rumah tangga. Tapi ini banyak banget. Mbok tuh udah bilang kalau kamar semua di sini tuh sudah penuh. Nah, di dalam tapi ada satu, bayarnya 1,5 juta per bulan. Eh, dia mau kagak pakai nawar. Itu rezeki Neng Ova. Ah, Mbok Ima terharu. Sabar banyak, aku udah gak pakai rok lagi loh. Ya toh? Banyak, itu spray yang di kamarku. Tolong diganti di jahit sekali. Kalau enggak aku bisa gatel-gatel. Kagak bisa, boros, kagak ada yang nyuci. Loh, beli aja toh yang baru. Ya toh, nanti bilnya masukin tagihanku, oke? Okay? Apanya yang ganteng? Kagak ada ganteng-gantengnya. Aduh, ini namanya amsong nih kita nih. Makin ke pojok posisi kita tau gak lo? Kalau dalam kata pepatah, udah jatuh, ketiban ronda. Agak. Perasaan ronda deh. Agak. Seberat teriak kali. Gek, maksudnya kok ngomongin apa sih ya? Nah, udah jelek. Makin jelek aja kita. Bukan begitu, Bang Warung. Nah, bener loh. Ini masalahnya nih, berat banget. Posisi muka, dia lebih unggul. Postur tubuh lebih jenjang, bagus. Postur dompet itu lebih tebel. Hah, kalah kan lo? Lah, kalau soal duit, saya emang gak kalah. Sate saya laris manis, duit saya banyak. Kalau soal tampang, kita memang kalah. Dia lebih tampan dan muda, Dail. Oh, alah, maksudnya kayak kue, tah. Bok yang ngomong, kemet mau biar inyongnya ini mudeng. Nah, kalau udah begitu, kan saya bisa ngusir dia sebelum dia diterima sama si Ulfa. Udah deh. Gue mau berangkat kerja nih. Lu pikirin gimana caranya si Foki itu. Viko, sampean salah ngomong lagi. Saya tempelin pakai kipas ya. Iya. Pleset dikit doang, protesnya segitu banget sih. Gimana caranya si bocah itu kagak betah tinggal di rumahnya yang lupa. Iya? Setuju. Setuju. Pokoknya, setelah si Foki itu pergi. Viko! Iya, salah. Setelah si Viko itu pergi, kita mulai bersaing lagi. Kalau ini gue setuju nih. Setuju gue? Ah, itu yang paling setuju gue. Yakin, pas ke rimpen. Iya. Bukan kita kan semuanya standar. Ayo. Demi Neng Ulfa, kita semangat! Aku juga diburu-buru. Eh, Ulfa sengaja.
Ayo. Oh, Ima, tidak ya? Hah? Kok asuh? Ima, tidak pakai sabun tadi ya? Agak-agak kucut bagaimana? Alhamdulillah, Gusti Allah, Siti lagi, dapat aku. Alhamdulillah. Astagfirullah, Neng Ufa, kok kagak pakai baju itu pihir? Nanti masuk angin. Ada. Cepetan sono, pakai baju. Ini kalau mau manas emas ya, mendingan tuh di luar aja sana, di raya. Ini asap milik, bikin polusi tau gak? Orang bisa kayak kue, mas. Kenapa gak mobilnya sampean saja yang dibawa metu jabah sana? Heh, Inyong itu sudah biasa manasin baju di sini, laka sih protes. Oh, itu kan dulu, ya toh, sekarang ada yang protes. Saya, Tiko. Gak bisa begitu dong, kita itu sama di sini, sama-sama pengontrak dan pada-pada bayar, eh. Loh, bedo, mas. Aku itu nginep itu. Tinggal ya, di dalam kosan, di samping kamar yang Mbak Ufa. Aku ikut dapat fasilitas yang lengkap. Yo, aku ikut VIP, very important person. Wah, bener bahasanya. Di sini cuma orang yang bayar aja. Betul. Ini baja yang sudah tahu juga kesetnya belas yang pasti kagak lulus ujian misi. Apa? Mendingnya dijual aja bajanya. Yo. Misi, bokeh. Terserah gua. Ufa, jangan kebetulan. Kagak sempat ke si Emre. Emang yuk, baca yuk, pikirin. Gak sudi, jalan. Wah, ini udah siang, Mbak Yu. Nanti telat loh. Yowes, udah mau. Nanti kalau telat, jangan ngamuk-ngamuk lagi di kontrakan. Aku udah pilih, kamu mau nyusul. Yaudah, gue ikut, tapi ada syaratnya. Ini mau biar aku, Mbak. Aku yang ngasih syarat. Pokoknya lo kagak ada lelep gue, lempeng aja lo. Ayo jalan, buruan. Jalan, buruan. Bagaimana? Lempeng. Kesan muda seperti balikan tangan. Kamar-kamar susahnya. Tunggu ya. Jangan apa? Jangan nengok-nengok. Mau aku lihat jalan, Tombak. Oh, Tombak. Pocu isinya. Ini kesempatan, tidak. Untuk satu lagi kemarin, sekali cari pengalaman. Lagian, aku akan ngebayangin mimpi-mimpi mau kampean tadi. Mimpi-mimpi apa? Sampai preman ya? Oh, ini berpikir aja. Lali lagi. Aku udah bawa kamera, Mbak. Padahal kalau aku bawa kamera kan itu motret-motret yuk. Ntar hasilnya bisa tak unggah di YouTube, Twitter, status update.
anak merpati. Banyak, lo, aku tinggal banyak, lo. Pik, mana aja Pik? Gue pikir udah lupa kampus lo, Pik. Aku baru pulang dari Klaten nih, demi bapakku. Oke. Okay. Kalau aku pengen ujian, aku harus berangkat Jakarta. Kenapa ini Jakarta lo, Pik? Jakarta, kok enak di Klaten? Udaranya masih bersih, bebas polusi. Jakarta mah. Beneran, aku pengen mengalir lo sama temen gue itu. Mau ngapain sih pakai kelas segala? Ya dia kan temen abang gue. Gue tuh pengen kenalin ke lo. Gue kira dia tuh udah DO dari sini. Habisnya gak pernah nongol di kampus. Gak taunya dia pulang kampung. Terus apa hubungannya sama gue? Lo kan sahabat gue, ayo dong mau ya please. Oh ya? Yaudah, ntaran aja gue banyak tugas. Ya tugas mah gampang, lo nyanteknya gue tuh udah selesai. Sini. Nah itu dia tuh orangnya tuh. Yang pakai baju kotak-kotak. Lihat gak? Mana sih? Tuh yang pakai baju kotak-kotak itu. Lihat kan? Kalau gue bilang lo jangan naksir dia deh, oke? Okay. Eh, kenapa? Orang kayak ini tuh kagak bisa percaya, buaya. Udah ngomong es belipet lagi. Lah, lo tau dari mana? Kayaknya Bobby juga gak pernah diserah macam-macam sama lo. Feeling gue aja kagak enak. Udah ya, ngurusin tugas lo. Bersatu, gak bisa dikalahkan. Pengontrol bersatu, pokoknya. Ada apa nih rame-rame? Kagak ada kerjaan. Mau kesini ngapain? Kita mau demo. Demo? Kita mau menuntut persamaan hak kita, Rayu. Inyong padam, oke? Udah gila lo ya. Nuntut apaan? Tembak lo. Waduh, jangan tembak dulu, Bo. Ini baru mau ngomong nih. Selamat. Kita udah kagak betah ngontrak di sono. Kita pengen pindah ke dalam. Di dalam kamarnya bagus-bagus, Pan. Oh, cuman itu. Kirain ada apa. Kalau itu bisa diatur, kagak ada masalah. Waduh. Nggak ngira loh, ternyata Bokehima baik bener ya. Udah kalau gitu, saya pilih kamar dulu ya. Sayang, gue dulu dong. Ini kan ide gue. Pengontrak bersatu, gak bisa dikalahkan. Pengontrak bersatu, gak bisa dikalahkan. Ya cepat, kalau gue itu belum selesai ngomong. Dengerin ya, kalau mau ngontrak di dalam sana, sebulannya 2 juta. Berani kagak. 2 juta? Bok! Bebek motor baru aja kagak sampai 1 juta. Lah ini masa ngontrak 2 juta? Terserah, emangnya kenapa? Masalah buat lo. Dengerin ya, kalau lo mau tetap tinggal di sini, silakan. Atau out dari rumah ini, pindah ke kontrakan lain. Tuh, boke, tenen ngarang temen, boke. Ya, pengontrak bersatu, 1 juta kemahalan. Pengontrak bersatu, 2 juta kemahalan. Iya nih si juragan kontrakan. Ayo. Banyak kok. Gak ke kelas. Sorry lo ya, aku ada perlu sama Ulfa. Nah, kamu ngontrak di rumahnya? Wah, enak dong bisa deket-deket juragan. Gak sopan. Emang mau juragan kontrakan? Gue harus nyerah satu aja. Loh, somong. Sopan. Anak nyerah satu aja, kuda-kudain cewek. Oh, kamu tak tolongin, malah ngamuk-ngamuk lagi. Justru lu bikin gue tambah malu. Kalau mereka tolong ngontrak tempat gue, bagaimana? Bagus. Oh, itu bagus. Itu memang rencana aku. Gue itu harusnya bangga. Kalau gue jadi bandar narkoba, itu baru efek. Pokoknya lu jangan deket-deket gue. Jauh-jauh lu suruh. Gue apa lagi sih? Ini mesti, Ci. Aku tahu. Kamu pasti malu gara-gara tadi pagi, kan? Tapi aku sungguh, lo. Aku jujur. Bodi kamu itu memang semuai. Jojo! Ini dia wanita ideal. Tipeku. Salah. Opa! Tunggu dong! Opa, kok kenal sama Fiko? Ya barusan gue liat ngobrol sama dia deh. Sampai Fiko. Kagak. Terus saya lihat kan tadi. Pak, gue main ke
rumah lo ya. Kan belum pernah. Ngapain? Main. Aduh, kagak usah deh. Rumah gue berantakan, malu gue. Kalau punya kontrakan gue pengen lihat. Lucu kali ya? Kagak, sumpah kagak lucu. Ya? Kagak ada lucu-lucunya. Lagian yang kontrak di rumah gue tuh aneh-aneh, pasti lo kagak betah. Ya? Udah gak apa-apa, gak peduli gue. Yang penting hari ini gue main ke kontrakan. Ayo, cepetan. Ayo. Op. Mumpung gue masih punya batas kesabaran nih, gue mau ngomong empat mata sama lo. Tunggu, emangnya ada yang lupa ya? Seingat aku udah ada yang lupa tau. Jangan ngeles deh lo. Lo pokoknya mulai sekarang, jangan gangguin calon bini gue. Udah dulu situ, badung amat sih lo. Waduh, lewat nih hasil. Silahkan ribet dong anak nih. Siapa mas calon bininya? Jangan pura-pura dongol deh lo. Gue itu sama Ulfa sama-sama orang Betawi. Nah, bapak gue sama bapak itu temenan, sahabatan. Terus hubungannya apa ya? Aduh, susah nih ngomong sama taplak. Kenapa gak cuman kamu? Ya, ngawak aja lo. Pokoknya, mulai sekarang gue gak pengen lo ganggu hubungan gue sama si Ulfa. Dan jadi orang ketiga lo, dosa. Nah, kalau aku yang diganggu mas. Hah? Aku yang diganggu. Waduh. Pasti dia yang diganggu. Ah, gak mungkin. Jangan ngarang bebas lo. Ya, sampai gak tahu. Kalau Ulfa itu habis mandi, keluar kamar mandi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aduh, basah. Waduh, kalau basah jeblak semua dong. Ya. Batinku mas tergoncang. Batinku juga. Gak ngerasain sih. Astagfirullahaladzim. Jadi lu udah pernah... Jangan keras-keras. Jam begini nih, waktunya. Hah? Mandi. Waduh. Dulu. Lu mau mandi bareng sama Ulfa? Oh, Ima. Aduh. Sarap. Tolong tasku. Tuh. Makasih, yuk. Sama-sama. Udah. Kampret lu. Gak mau dia tahu lo ngontrak di mari. Ngerti lo? Oh, aku di dalam terus. Anget. Ya kan pun tunggu sampai dia pulang aja. Udah, gak usah. Gue mau liat lo mau masuk. Jangan, berantakan banget. Sumpah, berantakan banget. Kotor. Kenapa sih panik banget? Orang gue cuma pengen lihat. Kotor banget kamar gue, ada kecoanya, ada tikus.
Jadi kalian aja taruh gajah di kamar lo. Udah minggir ah. Kotor banget, kotor banget. Sumpah kawan kasus. Ya ampun, Ulfa. Ini kamar tuh rapi ya. Gak ada berantak-berantakannya. Tuh, lihat tuh. Atau jangan-jangan... Jangan-jangan lagi main cowok ya di dalamnya. Iya kan? Ayo. Tenang aja, aku bercanda. Lagian mana mungkin sih cewek kayak lo tuh nyimpen cowok di kamar? Iya. Kok ada gitar? Tapi siapa? Tuh. Ini babi gue. Ini lah kapal gue, Pan. Udah deh, mau yuk. Tapi gue aus, yang minum. Sana-sana. Ya udah, ke sana ya. Oke. Main diri ya. Yes. Tapi enggak gratis, Mbak. Ada imbalannya. Aduh, berapa lagi? Udah usah pakai duit. Setengah aja. Aku gampar ya. Win. Ya udah, merem. Bener ya. Merem. Sato, ini gak bisa dibiarin, huh? Kita harus berbuat sesuatu. Iya, bener-bener. Ini gara-gara lo asep ini, gue jadi dapet ide. Lo tenang aja, udah ada nih, otak gila gue di sini nih. Ya udah, sekarang gue mau tugas ke negaraan dulu ya. Siap, komandan. Bagus, bagus. Udah lama? Apanya? Gila! Sampai aneh gila. Bang, bang. Satunya udah belum? Bentar ya. Aduh, kosong. Bok bikinin jajan telur asin. Kagak usah, Mbok. Ulfa mau ke tempat si Wiwin. Mau ke tempat Wiwin malam-malam begini? Tumben ya, Ulfa. Iya. Kagak tahu kayak ini mau ditraktir. Jadi, kita jalan ya. Assalamualaikum. Tunggu. Apa lagi sih, Mbok? Mau apa? Udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok tempat Wiwin cantik banget? Apa sih? Aneh gue. Gue ayo tenan, Pak. Gue kagak dandan bakal lu kali ini gak usah GR. Mau dandan? Atau gak dandan? Keramas? Atau gak keramas? Tetap ayo. Yaudah, jadi kagak. Gombal mulu lo. Ntar mati lagi kelaperan.
Jadi kagak? Ini mau jalan. Aduh. Lo kagak doyan masakannya Bu Ima ya? Kayaknya lo makannya lahap banget di sini. Doyan juga. Cuma kalau makan pecel gorengnya ini jadi ngingetin aku sama masakan rumah. Lo kagak bisa ngomong es sih? Kalau es aja, itu aku. Cuma kalau dari tampung, susah. Terus-terus, kalau di rumah lo, siapa yang masak? Ya lo, jago masaknya. Lumayan. Dulu waktu aku masih kecil, wah, ibuku itu rajin masak. Enak masakin. Waktu kecil? Emang sekarang kagak pernah masak lagi? Ngapain aja nyak lu? Tanya terus yang buatnya. Gak sempet kan? Ya apa? Ya, Bu Ima pasti ngarin kita lagi. Mas, mas! Mas! Bang, bayar bang! Bayar! Berapa? Pokoknya lu tenang aja. Bentar lagi, si gamblang tuh bakal diusir dari kampung kita. Nah, inyok bebe sempet leleng, eh. Inyoknya hatinya orang tenang, agar baru sih. Ulfa itu di deket orang itu. Loh, 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 loh. Siapa yang ngomong kok sakti? Aduh, ada itu. Iya, loh. Nau, nau. Yayang. Ini jangan nau sama Yayang gue. Ya ampun. Tang. Aduh, kamu jauh, aku cemas tapi enak juga. Kamu dekat, aku digamparin terus-terusan. Jatuh bangun aku mengejarmu. Namun dirimu. Aduh, berisik banget sih lo, Gondrong. Woi, lu pikir lu bagus suaranya? Betul, betul. Berisik, berhenti nggak? Berhenti. Alah, troli pels. Malam. Lagi santai? Anda lagi melatih kelincahan jari-jari kue. Kenapa gue jadi ramah lagi ya? Marah lu. Muka pales. Lu sosokan nyanyi lu. Main gitar pakai kunci Inggris. Kagak cocok sama congor lu. Lah sampein ganggu orang istirahat aja, Tayo. Inyokin sampai balik kerja. Terus narik, butuh istirahat. Kok aja genjeran-genjeran bae pengang. Kayak mau ngamen bae. Loh, siapa sih ngamen? Kan selalu pernah bilang amin. Aku udah ngamen kok. Jangan so asik deh. Alay tau gak lo? Gaya lo alay. Hah? Lo lagi ngerayu bini gue kan? Calon bini gue maksudnya. Maksud? Wadah belum tahu ya? Aku itu masih jadian sama Pak Ulfa. Hah? Astagfirullahaladzim. Lah sampean pakai bohong deh ya? Mana mau neng Ulfa sama sampean ya? Lo gak percaya. Besok lihat yo. Atau enggak, tanya langsung aja sama Pak Ulfa. Oke? Pertunjukan nih selesai. Waduh. Kampret. Neng Ulfa, ada yang cariin. Iko, si Iko. Pak RT. Pak RT. Mau ngapain? Ulfa mau kuliah. Mau ima aja deh nemuin ya. Wong dia mau bicara sama Neng Ulfa. Pagi udah kemari. Ada apa Pak RT? Begini Neng Ulfa. Saya mendapat laporan kalau ada laki-laki yang ngontrak di sini, tapi tidurnya di dalam. Setahu saya di dalam itu cuma Neng Ulfa sama Simbo. Jadi rasanya tidak pantas, tidak etis dan takutnya menimbulkan fitnah. Fitnah apa gimana? Lah, kalau emang tinggal di dalam, kan di kamarnya sendiri. Kalau begitu, saya ngecek ke dalam dulu, benar apa tidaknya. Ya? Loh, Pak RT? Pak RT kayak kagak kenal kita aja. Lagi
siapa sih laporin? Begini Neng Ulfa, namanya seorang gadis itu tidak pantas kalau menerima orang ngontrak tapi tidurnya di dalam. Apa nggak takut diperkosa? Atau lain hal, kalau Neng Ulfa itu memang sengaja mengundang bahaya. Ya udah, kalau Pak RT mau periksa, periksa aja. Ayo mau kuliah dulu. Jangan lupa sampai kolong-kolong periksanya ya Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bikin kaget saya saja. Pak RT mau ke atas, ke kamar Neng Ulfa. Saya mau mencari orang yang ngontrak tidurnya di dalam rumah ini. Oh, ya di atas juga. Emang mau ngapain? Di atas juga. Kamarnya sebelah. Weh, bahaya ini. Apa pintunya juga ada penghubungnya begitu, ada tembusannya. Oh, malah ada connecting door-nya, Pak. Kawong kita tidur satu ruangan kok. Eh, kamu ini siapa? Tadi Bapak nanya, Pak. Sopo sing tidur di atas? Laku. Tunggu dulu. Wajah kamu ini mirip. Mirip sopo ya? Eh, asalnya kamu dari mana, nak? Dari mana? Klaten, Pak. Klaten? Iya. Sebelah mana terminal Gondang, nak? Loh, kok Bapak tahu terminal Gondang, kok? Rumah aku tuh persis sebelah utaranya, Pak. Sebelah utara? Kamu kenal Pak Slamet? Selamat Riyadi. Iya, lah itu bapakku. Masya Allah. Lele. Bu, jadi kamu anaknya Pak Slamet toh? Lele, kenalkan le. Aku ini sahabat bapak kamu. Le, aku asalnya Klaten loh. Korong nongkol. Teman bapak aku loh. Iya. Mas lama Pak di Jakarta? Lama. Udah 20 tahun. Bu. Boleh tolong minta minum-minum, Bu? Iya, Pak. Nih, ya. Kenapa tawa? Gue seneng. Bentar lagi bakal ada keributan besar. Lo hitung aja 1-3. Taruhan nih sama gue. Sempen tuh, jangan terlalu pede tadi. Gue gak terlalu pede, sate. Tapi gue yakin, kalau bentar lagi, dalam hitungan ketiga, oh, satu, dua, tiga. Bapak kamu sama saya itu sahabat sejati. Main bola bareng, beli pacar bareng. Bapak RT, iya. Ini kenapa akrab banget sih? Tadi main nakul-nakulan lagi. Aku gak boleh. Pak, bercanda aja lo. Pak RT, kan tadi saya bilang suruh sidak. Kenapa RT jadi kenapa akrab banget sama dia? Pakai acara rangkulan. Wah, jangan-jangan Pak RT. Pak RT disogok. Aduh, sempul. Kamu jangan asal nuduh. Mau kamu saya tuntut. Diko ini bapaknya itu teman saya, sahabat Kang di Klaten. Ngerti kamu? Jadi saya tahu bibit-bibit bobotnya. Enggak mungkin dia kumpul kebo. Emangnya kamu gak kebo? Baru kajian kebo newe disembeli. Hah? Permisi. Pamit ya. Iya. Please. Aduh. Iya. Pak RT. Ya Allah, Pak RT. Ya tau yang itu. Iya. Satu lagi, Bo. Lagi. Satu apa dua? Satu apa dua? Ini bagus ya? Bagus. Oh, udah belum? Belum.
dari samping? Ngawas lewat depan, males ketemu orang-orang. Capek dengar keluhannya, tiap hari ade aja. Lama-lama bubarin juga nih kontrakan. Aduh, jangan dibubarin toh. Ingat amanat babenya Neng Ulfa. Kalau kontrakan ini harus terus, kalau enggak uang kita dari mana? Lah, kenapa senyum-senyum? Kamu prihatin? Neng Ulfa, semua urusan itu sudah diberesin. Jadi Neng Ulfa itu tenang aja. Kagak ada yang komplain sekarang. Kok bisa? Boleh memang itu kan? Kagak. Mas Piko, Neng Ulfa, jadi rumah ini tuh memang kudu harus ada anak laki-laki. Kalau kagak ada, aduh repot nih. Ada itu Bang Sobri, Bang Sabto, sama Bang Baru. Apa? Maksudnya Bu Ulfa anu loh. Mas Piko itu kan bisa ngejagain Neng Ulfa. Jadi kalau Mas Piko sama Neng Ulfa itu kok jadinya tuh kayak cocok banget gitu loh. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Kita mau ngucapin terima kasih sama Pak Ulfa, sama Mas Piko, karena rumah kontrakannya udah dibenerin. Iya, Neng Ulfa. Kami juga minta maaf kalau selama ini kami cerewet. Dan kami juga mohon supaya kontrakan jangan ditutup ya. Kalau ditutup, kami tinggal di mana? Iya kan? Iya, kagak. Ini sekedar rasa terima kasih kami. Terima kasih ya, iya. Repot-repot nih. Terima kasih. Apalagi gitu. Assalamualaikum. Akhirnya kalau buat Ulfa, mosok sih. Aku tidak bisa bantu. Neng Ulfa itu jangan kawin dulu, tunggu sampai kuliahnya kelar. Apaan sih Mbok Imah? Suruh ngaco deh kalau ngomong. Siapa yang mau kawin? Wah, aku beli perabotan nih. Wong aku beli perabotan ini semua justru buat Mbok Imah kok. Nah, ini barang-barang semua ini untuk gantiin barang-barang yang udah kuno, yang ada di kosan, di kontrakan, barang-barang yang lama kan listriknya mahal. Ya toh, nah ini aku beliin rice cooker yang hemat energi. Waduh, berkat tenan nih Mas Piko ada di sini nih, Mbak. Duh, Mbak Ima tuh senang banget. Makasih, yo. Ada Piko. 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 Ini kamu pindah kosan, kok gak bilang-bilang sih? Ini kamu tega banget sih, gak kasih tau kita-kita. Mau apa kok, para pengumuman di kampus? Gak mungkin, tuh. Ih, ya harus dong. Kita keperhatian sama kamu. Iya. Kamu gimana sih? Kamu mau aku bantuin nggak? Boleh. Ini nanti dibantuin ya. Iya boleh. Pasar, motor, lecet. Ini kamu apa sih yang enggak? Terima kasih kamu pecahkan ya. Udah. Kagak usah, Neng Ulfa. Temenin aja tuh teman-temannya. Teman-teman siapa? Itu. Bukan teman-teman Ulfa. Curi Neng Ulfa, kan tepat lagi kirim-kirinya. Biarin.
emang cowok. Lu percaya. Buaya. Kagak bisa nih dibiarin kayak begini. Si Piko kudu pindah dari mari. Kalau kagak, gue bakalan makin kepincut sama laganya yang sok pahlawan. Dasaran tukang tipu. Sopo? Hah? Sopo sih nipu gue? Hah? Cangkrik. Eh, gue udah mikir matang-matang. Lu kudu pindah dari mari. Mana kamu? Minggat. Aku wes bayar 6 bulan loh. Ntar gue balikin duitnya. Kok ini kenapa sih? Tadi gak apa-apa kok. Sekarang marah-marah begini. Tadi ya tadi. Sekarang ya sekarang. Oh aku tahu. Gue cemburu. Gak usah. Ikut semua teman-teman aku. Aku suka ya sama kamu. Siapa yang cemburu? Kagak ada yang cemburu. Ger lo. Kamu ini gak paham apa. Aku juga suka sama kamu. Naksir. Kamu mau tuh jadi pacar aku. Alah buaya. Palingan juga lo cuma bakal nyakitin hati gue doang. Pokoknya lo kudu pindah dari mari. Pindah. Pindah. Fah. Tadi gak apa-apa tuh. Cendol, jangan pasang pura-pura muka sedih deh lo. Eh, Pak RT bisa aja lo tipu ya. Tapi gue kagak bisa lo tipu. Siapa sih lo? Hah? Gue yakin, lo pasti punya niat jahat lo sama Yayang Ulfa. Iya kan? Jahat, Mas. Nggak usah bener-benerin gue. Es lo aja dulu tuh benerin. Mas Garung ini kenapa sih? Marah-marah aja. Nggak usah banyak tanya lo. Kita selesain aja secara jantan. Lo udah menghina gue lo. Sabar, Mas. Aku itu sekarang lagi gak mau berantem. Assalamualaikum. Ya Allah. Remuk bagai pacarnya Ulfa. Iya. Aku juga harus jaga hubungan baik sama tetangga. Minal aidin wal faizin ya. Aduh. Jadi lu udah pacaran sama yang Neng Ulfa? Iya Mas Garong. Jadi sekarang kalau ada urusan sama Ulfa, bilangnya sama aku aja. Ya toh, kasihan Ulfa. Gak usah direpotin lagi. Iya, kasihan juga. Ngerti! Ya, ngerti! Waduh. Udah apa-apa? Hah? Yuk, barang ke kampus. Kacang mahal, ya. Wah, lu nipu gue, lo. Lu bilang pacaran, lo. Hah? Akal-akalan lo. Lu, bohongan gue, lo. Hah? Itu memang. Jalan bang. Bang jalan bang. Cepet. Cing. Kamu mau kan terima cinta aku? Wah. Kagak lucu lo. Aku serius pak. Aku gak mau pindah. Aku cinta sama kamu. Eh, gue lagi kagak pengen main-main ya. Gue seriusan nih. Aku gak main-main, Fa. Aku serius, sumpah. Aku cinta setengah mati sama kamu. Cinta pakai muncrat, lo. Yaudah, kalau lo bisa bawa di bajai sampai kampus, mau terima cinta lo. Jangan kena di bajai. Mau nolok aja. Aku bisa. Gimana baknya? Aku lulus. Gue pikir-pikir dulu ya. Alhamdulillah. Piko!
dasar anak beling kamu itu. Biasa pakai gigi kayak begini kenapa sih? Kamu kenapa? Udah dikasih uang untuk bayar apartemen kok malah hilang? Hah? Sekarang gini, mana? Alamat kamu mana? Banyak. Kanjeng Momi, iki loh jodohku, Ulfa. Ya, Ulfa. Oh, ini perempuan yang bikin kamu itu lupa sama ibu kamu sendiri. Sabar, salah, bukan. Ini jodohku, gak mungkin aku durhaka sama orang tua aku sendiri. Yuk, Viko, kalau memang perempuan ini perempuan baik-baik, dia bakalan selalu ingetin kamu untuk selalu inget sama ibunya, bukan malah kayak begini. Iki salah paham pasti. Yuk, pokoknya tak jelasin dulu. Yuk, jadi Ulfa iki. Ya wes sudahlah, pokoknya sekarang begini. Anterin ibu ke tempat kontrakan kamu sekarang. Ayo. Oh, ibu bajanya bagaimana? Udahlah, pokoknya pakai mobil ibu aja. Itu bagusan juga itu. Ayo sekarang kesana yuk. Ayo, wes. Ayo, salah. Aduh, hati-hati. Apa tuh kamu? Loh, ini sopoh segetir. Ini piye toh, Wagiman. Aduh, Wagiman. Mana sih ini supir? Aduh. Mobil lo, bajai mana bajai? Hah? Bajai gue mana bajai gue? Bajai, Bajai di nyok. Iya, bajai lo. Bajai mana bajai? Kok, jadi kamu bergaul sama orang kayak begini ini? Aduh, maksudnya kayak begini-gini gimana nih? Mukanya jelek, Bu. Bajai nyong di bajai nyong. Aduh, maaf ya Mas Nyong. Hojane tinggal di kampus. Waduh. Soalnya tadi Kanjeng Muru datangnya buru-buru nyuruh aku tapcus. Wah, lu yang biang kerok, lu buat masalah lu ini. Dikasian kan nih, bajanya gimana? Sabar. Iki lo, mudah-mudahan duitnya cukup buat ambil baju di kampus. Ayo, Viko, cepetan. Udah berapa ini, ayo. Cepetan. Ayo. Oh, tadi kayak dia ya. Bareng. Kok denik bodoh temen? Beli duit semenik, kok. Aduh. Gerong, si Viko kae persaingan kita. Saingannya dewek. Aduh sih lo dengan berisik gini, Barong. Berisik lo. Buset, duit merah semua. Jangan bawel, ayo ambil bajai lo. Duitnya. Ibu itu betul-betul gak nyangka, Lek. Kamu kok mau tinggal di lingkungan yang kayak begini ini? Oh, itu buat enak. Deket dari kampus, tuh ada swimming pool lagi. Aku bisa berenang. Kenapa? Lawan barusan itu ibu tuh udah lihat sendiri ya. Di sini ini ada tukang bajai, tukang ojek. Masa anak ibu dicampur sama orang yang gak jelas kayak begitu itu? Waduh, ibu, apa nih yang kagak jelas? Oh, di sini semua jelas. Di sini orangnya tuh ya, semuanya tuh bener. Semuanya juga orangnya di sini tuh kerja. Maaf ya, Bu. Anak saya itu harusnya tinggal di lingkungan yang betul-betul nyaman, aman. Gak dicampur aduk sama tukang ojek, tukang bajai kayak begitu itu. Ya udah. Pokoknya kamu sekarang harus ikut sama ibu, ya. Sebentar di sini aja, ibu tuh udah gerah, nggak betah. Yowes, udah gerah. Tunggu di mobil aja, itu kenal saya. Tuh, suruh Pak Diman tuh. Tapi kamu jangan lama-lama ya. Udah. Ya, misi ibu. Aduh, Bu. Aku minta maaf ya, Bu. Kanjeng Momi itu memang begitu, tapi hatinya baik kok. Aku sekali mau izin. Aku mau pamit, Bu. Iya, Mas Eko. Kaki ame-ame. Yowes, aku mau beres-beres dulu, kok. Maafin aku, kok. Aduh. Gimana ini, Neng Ulfa? Pasti sedih. Mbok aja sekarang juga sedih. Sayang, aku pernah jatuh cinta. Cinta pandang pertama. Jumpa di stasiun kereta. Nyanyi si Piko pasti kagak bakalan demen sama gue. Anak yatim piatu, anak anak kampung lagi. Si Piko pasti disuruh pindah. Padahal gue... Sayang, Neng! Yes, ketemu. Kok bilangnya sendirian? Si kutu kuprat mana tuh? Piko. Waduh, tinggal sendirian. Waduh. Kayak si Viko si Kepriwe.
Dening sini Neng Ulfa ditinggal dewekannya jadi sedih kayak kia. Wah, Inyong ora terima kita. Kita aja di sini jagain dia baik-baik kok. Eh, artis Korea, lu ngomong bahasa Indonesia kenapa sih? Ribet amat. Yayang Neng. Yayang Neng mukanya sedih amat sih. Barong khawatir sama Yayang Neng. Neng Ulfa, jangan bersedih kayak gitu dong. Pokoknya, Inyong, Karo Barong siap balas sakit hati Neng Ulfa. Ya, iya, senyum dikit aja. Senyum, eh, apaan sih, Pak? Gigit, gue. Makasih ya, Bang Barong, Bang Sabto. Iya, ya. Yaudah, aku mau pulang dulu ya. Ya, iya, ya. Pakai baju aja, Neng. Gak ada, Bang, pengen jalan. Ya. Ini motornya? Out, ayo, out. Motor gue jadi jelek begini lo naikin. Oh, ya Allah. Neng Ulfa. Kagak usah cerita. Ulfa udah tahu. Si Vika udah pergi, Pan. Bagus dah. Emang dari awal juga Ulfa maunya begitu. Kapan, Bu? Kenapa ya, Bu? Kita baru merasa kehilangan kalau orang udah pergi. Aku masih di sini, Fa. Kok masih dimari? Ya kan aku datangnya baik-baik. Jadi sekarang aku mau pulangnya juga baik-baik. Aku mau minta izin buat pindah. Ya aku juga. Kalau kamu izinin. Kagak perlu izin dari gua kali. Dan ini loh maksudnya. Maksud aku, kalau kamu udah izinin kan, aku masih bisa tetap di sini. Masih bisa ingat kamu tiap hari. Terus deket sama kamu. Kalau mau pindah-pindah aja. Udah aku pergi. Terima kasih untuk semuanya. Aku ya belajar banyak sama kamu. Aku pikir selama ini aku udah ngerti soal perjuangan hidup. Tapi ternyata aku salah. Aku juga minta maaf ya. Terima kasih buat semuanya. Banget aja. Ya Mas Bro, kita kan juga masih perlu pendekatan gitu loh Mas Bro. Aku minta maaf yo, kalau aku udah salah. Aku mau pamit. Tolong jaga Ulfa yo. Jangan rebutan. Assalamualaikum. Hati-hati ya Mas Bro. Aduh. Eh, sampean. Eh. Ini kenapa jadi kita sedih-sedihan? Hah? Si Blau kan udah cabut. Artinya kita senang. Lah iya, gue juga senang. Saingannya harus berkurang.
Jadi kita bisa... Lu ngomong apa sih, kecap? Gua ngerti maksud lo. Maksud lo, kita itu bersaing secara sehat lagi buat dapetin yang Ulfa. Iya, Pan? Semangat. Pasti maksudnya. Aku gak mau pindah. Aku cinta sama kamu. Gue lagi kagak pengen main-main ya, gue seriusan nih. Aku gak main-main, Fa. Aku serius, sumpah. Aku cinta setengah mati sama kamu. Yakin aku. Kamu pikiran aku juga kan, Fa? Aku tahu aku salah. Tapi gimana tuh? Aku tahu kamu kecewa karena aku ninggalin kamu sendiri. Tapi aku janji sama kamu. Aku akan datang lagi. Apaan tuh, Bu? Kau, Neng. Neng Ulfa, Etete Mas Lames kerubuhan pelapon. Saya kan udah lapor, tapi nggak dibener-benerin. Gimana sih? Hah? Kapan kemarin dulu baru dibenerin? Lah, kapan dibenerinnya? Itu emang udah jebol. Etete kan baru pulang dari Sukabumi. Ah, minta tanggung jawabnya sih, Neng Ulfa, teh. Cuma haik. Iya, iya. Sing sabar, Neng Ulfa. Iya, insya Allah, Bu. Biasanya juga kan kalau mami di Jakarta itu kamu minta ini, minta itu. Ayo, temani ibu. Aduh, barang-barangku itu masih banyak. Kemeja, celono, jam tangan, masih lengkap. Nanti habis satu duitnya. Aneh. Biasanya si Viko ini borong semua. Kok ini jadi kayak begini? Kenapa ya? Kamu itu betul gak apa-apa? Yo, gak apa-apa. Yowes, ibu belanja dulu ya. Ya. Pak, tunggu sini aja, Pak. Banget ya, Neng Ulfa. Itu deh, Mbok. Ujiannya susah. Kagak uji, ya. Aduh, Neng Ulfa, gembok kontrakan saya rusak. Saya minta diganti dong. Apa kagak lihat? Tapi orang baru pulang. Iya, Be. Malam ini bareng libur. Kita jalan-jalan nonton yuk. Neng, lantai kamar saya bersih. Tolong dong betulin ya, cariin tukang. Yaudah, mulai sekarang kalau pada gak suka tinggal di mari, pindah semuanya. Pindah, gue kagak peduli mau tinggal di mana kayak lo pada. Pokoknya mulai sekarang gue kagak terima kontrakan. Tutup gue, tutup. Udah denger, lupa ngomong apa?
orang ini kebangetan memang ya. Opo-opo Ulfa, dikit-dikit lapor, ngeluh, komplain, ribut. Kan gak sadar, wes tuwe itu. Harus bagi orang yang ngontrak, saya kok bertanggung jawab. Bukan yang malah kalau lagi bayar kontrak, kabur, pura-pura molor. Opo. Keep your congor. Alay-alay. Gue gak pernah ya telat bayar kontrakan. Kadang juga lebih, ya kan Bu? Lebihnya ada kembaliannya kan? Kagak tahu, kagak inget ya. Ya, tiba-tiba lupa. Terserah. Mas Barong, ayo. Sebelum ben? Inyong Sabto. Ya, Inyong. Kalian ini aku udah suka ya, ngejar-ngejar Ulfa terus. Gak tahu Bu, kalau aku udah jadian sama dia. Hah? Masuk lagi? Gak percaya. Apa obar bukti ya? Enggak lah Win, kan Tante udah pernah kesini. Iya, tapi ini kan rumahnya Ulfa, Tante temennya Wiwin. Iya, yeah, betul-betul. Itu nama perempuan yang udah bikin si Viko menjadi lebih dewasa. Sorry loh ya, aku cuma acting. Loh, Tanjung Momi kok sama Wiwin bisa barengan? Ini pasti ada konspirasi, iya toh? Iya, tadi tuh ibunya Mas Viko yang minta dianterin kesini. Katanya dia mau ketemu sama pacarnya Mas Viko. Iki pacarku. Duh. Win, maaf ya. Gue kagak maksud. Lo kenapa gak ngomong sih sama gue? Masih netes kagak, Mbak? Belum, yang Ulfa. Ini masih bocor loh. Coba yang Ulfa ke kanan dikit. Kanan mana sih? Aduh, yang kanan-kanan itu. Tuh kanan tuh. Ah, tuh belum ngepas tuh, Neng. Coba juga, Neng. Ah, sejak Neng. Sejak kagak netes lagi. Aduh. Neng Ulfa tuh pinter juga ya. Ya Neng. Hati-hati Neng. Ngapain sih tangan, mau ngapain tangan lo? Biar gak jatuh Mbak. Yuk coba. Mbak, belum yang Ulfa. Ini masih bocor loh. Coba yang Ulfa ke kanan dikit. Kanan mana sih? Aduh, Neng, kanan-kanan itu. Tuh kanan tuh. Ah, tuh belum ngepas tuh, Neng. Coba-coba, Neng. Ah, sejak, Neng. Sejak kagak netes lagi. Aduh, Neng Ulfa tuh pinter juga ya. Ya, Neng. Hati-hati, Neng. Ngapain sih tangan, mau ngapain tangan lo? Biar gak jatuh, Mbak. Yuk, coba. Coba. Mbak, orang papa, Mbok. Ngapain sih lo? Ya, yang Neng. Wah, tangannya kotor. Ya ampun, gak usah pegang-pegang tangan gue. Apa lo, Pak, Neng? Apa? Oke? Ya. Apaan sih? Pak Ulfa, cepatnya mati. Gimana sih? Hujan lagi banyak nih.